Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 29 Maret 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi manajemen kepegawaian program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2022. Bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan, mengingat tantangan ke depan akan semakin berat terutama dalam mewujudkan transformasi pendidikan dan sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, kepala sekolah dan bendahara BOS agar saling berkomunikasi, berkoordinasi dan berdiskusi guna menghindari konflik kepentingan terutama dalam pengelolaan dana BOS, karena aturan selalu berubah yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selain itu, seluruh perangkat pendidik harus terlindungi mulai dari tenaga kependidikan, GTT, PTT dan PKD, baik dari keselamatan maupun kesehatannya. Dikarenakan tenaga kerja yang sehat, prestasi kerja juga akan meningkat. Kemerdekaan para pendidik harus tercapai melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi konflik interest antar pengelola, terutama para guru. Saya harapkan kalaupun ada masalah, langsung bisa diselesaikan, jangan sampai atasan bahasanya. Kalau kita petunjuk, silakan ke kami ya, silakan ke tim, silakan. Jangan sampai ada konflik di sekolahan sehingga pengelolaannya kacau. Ini yang tidak diharapkan pemerintah. Artinya, kalau konflik pribadi, dikurang-kurangilah. Yang penting kepentingan murid, kepentingan sekolah, kepentingan pendidikan, itu yang diutamakan maksud saya. Kegiatan BIMTEK tersebut diikuti oleh kepala sekolah dan bendahara dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, yang berasal dari 3 kecamatan setempat, yakni Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dan Kecamatan Danau Sembulu. Tim Liputan Seruyan TV. Kalau saya ngomong Seruyan, dijawab sehat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur, membuka secara resmi rapat koordinasi pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di wilayah setempat. Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produk nasional. Untuk itu, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida. Khusus untuk penyediaan pupuk, pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk, sehingga harga relatif lebih murah dan terjangkau oleh petani. Bahkan telah menerbitkan kebijakan lain yang ditempuh pada bidang pupuk dan pestisida, dengan memberlakukan kembali regulasi di bidang pendaftaran pupuk dan pestisida yang terdaftar serta diizinkan. Menurutnya, berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan. Namun kenyataan di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu mutu, dan efektivitas yang tidak sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan melaksanakan pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Pemerintah nggak mau masyarakat itu bermasalah terhadap masalah ini. Maka dikaitkan Komisi Pupuk ini maka melibatkan nanti, insya Allah, ya, dari DKPP tolong dilibatkan kalau bisa semua unsur. Karena unsur pemerintah kan sifatnya hanya pengawasan, Pak. Pengawasan dan pembinaan biasanya. Konflik itu. Tapi kalau unsur-unsur yang mengandung unsur penindakan, biasanya diperlukan bahasanya kepolisian, kejaksaan. Makanya kalau nggak mempan, mungkin dibantu dari Polri, ya. Bisa membackup dari belakang. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mudah-mudahan juga ini
tidak terjadi. Diharapkan pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melibatkan semua unsur FKPD. Dikarenakan unsur pemerintah sifatnya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan, maka sangat diperlukan dukungan dari seluruh FKPD agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mengikuti rapat koordinasi penanganan dan percepatan vaksinasi booster COVID-19 karena kurang lebih ke depan memasuki bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah terkait penanganan, pencegahan, pengendalian COVID-19 dan percepatan vaksin booster. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur menyebutkan, target vaksinasi secara keseluruhan sebanyak 122.437 orang, dengan rincian diantaranya vaksinasi dosis 1 mencapai angka 94,06%, vaksinasi dosis 2 mencapai angka 74,66%, dan vaksinasi dosis 3 atau booster mencapai angka 6,20%. Adapun vaksinasi lansia dosis 1 mencapai angka 63,28%, dosis 2 mencapai angka 44,08%, dan dosis 3 atau booster mencapai angka 3,72%. Sekda menambahkan, adapun ketersediaan vaksin di daerah ini masih mencukupi. Namun vaksin dosis 2 bagi anak yang masih kurang, di mana saat ini pihaknya memerlukan kurang lebih 10.000 dosis vaksin anak. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi keperluan vaksin tersebut. Menghadapi Lebaran dan Ramadan juga alhamdulillah kami selalu berkoordinasi dan melakukan sinergitas kepada FKPD dan alhamdulillah FKPD juga selalu membackup kami sehingga kami siap menunggu regulasi yang dari pusat juga menunggu regulasi nantinya yang akan kami tindak lanjuti di Kabupaten Seruyan dan kami mohon asistensi dari provinsi sehingga apa yang kami lakukan bisa lebih meningkat. Selain itu, untuk menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran, koordinasi setiap FKPD terus dilakukan sehingga persiapan sudah cukup baik untuk melaksanakan regulasi terbaru dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada seluruh aparatur sipil negara setempat untuk tidak anti berbelanja produk yang ada di dalam daerah. Berbelanja produk lokal dalam daerah tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah yang memang hingga saat ini masih kesulitan dalam memasarkan produk-produknya ke luar daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk membantu dalam meningkatkan daya beli masyarakat setempat, baik itu membeli kebutuhan pokok sehari-hari maupun keperluan lainnya, sehingga akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat untuk terus meningkat. Menurutnya, hal tersebut tentu juga tidak lepas dari peran kepala daerah agar dapat mendorong para ASN untuk berbelanja di dalam daerah, mengingat produk yang ada dalam daerah juga tidak kalah dengan yang lainnya. Ketua menambahkan, berdasarkan pantauannya memang sebagian besar ASN setempat orang luar daerah, sehingga setiap memasuki akhir pekan akan pulang ke daerahnya atau bahkan pergi ke daerah-daerah lain seperti Kota Waringin Timur dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat kerja bersama instansi terkait dengan wacana pemekaran Desa UPTT Umbul Harapan menjadi desa definitif. Pada rapat tersebut, masyarakat Desa UPT Tanggul Harapan menginginkan agar wilayahnya segera dilakukan pemekaran, agar dalam melakukan berbagai urusan dapat lebih mudah dan cepat, sehingga tidak perlu melewati desa inti yaitu Pematang Limau yang jaraknya cukup jauh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan,
Pihaknya siap membantu untuk melakukan pemekaran di desa UPT Tanggul Harapan. Namun persyaratan mengenai dokumen dan berkas penting lainnya agar segera dipersiapkan, sehingga saat dilakukan pemekaran menjadi desa definitif tidak ada kendala dan berjalan lancar. Politisi PDIP tersebut menambahkan, sejumlah persyaratan yang harus dilakukan diantaranya, batas usia desa minimal 5 tahun, wilayah akses jalan harus memadai dan mudah untuk dilintasi masyarakat ataupun kendaraan, potensi sumber daya alam yang dimiliki harus diperhatikan dan dimanfaatkan, serta tersedianya data operasional untuk sarana-prasarana. Sementara itu, keputusan tertinggi wilayah menjadi desa definitif ada pada peraturan daerah, di mana perda yang akan memutuskan wilayah menjadi desa definitif sesuai dokumen dan peraturan yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan sektor pembangunan di dalam kota Kuala Pembuak. Pembangunan yang dilakukan di dalam kota saat ini dinilai masih belum maksimal, di mana masih terdapat bangunan yang belum terselesaikan dan tidak dilanjutkan. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, pembangunan di dalam kota Kuala Pembuang perlu dibenahi dan harus diselesaikan tepat waktu, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang telah disepakati sebelumnya. Menurutnya, adapun pembangunan yang harus ditindaklanjuti dan menjadi skala prioritas diantaranya, pembangunan akses jalan, Islamic Center, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Untuk itu, kedepannya instansi terkait agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai pembangunan yang memang skala prioritas, sehingga peningkatan pembangunan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.